Dan seperti mana saya tekankan tadi bahawa kita di kementerian sentiasa ingin memastikan bahawa potensi yang ada, bakat yang ada pada anak-anak kita dalam semua segi termasuklah dalam bidang sukan ini dapat dioptimumkan. Sebab itu kita adakan banyak kerjasama dengan pelbagai pihak untuk memastikan kita dapat mencungkil, bukan sahaja mencungkil bakat-bakat baru, tapi memberi keyakinan pada anak-anak kita di sekolah ini bahawa mereka mempunyai kekuatan masing-masing. So, dalam konteks ini, sebagaimana contoh, beberapa minggu lepas kita lancarkan My Little League, ya, kerjasama antara Kementerian Pendidikan Malaysia dengan Kementerian Belia dan Sukan dalam mencungkil bakat-bakat dalam bola sepak, ya, di mana kita adakan satu liga melibatkan murid-murid sekolah di seluruh negara. Oleh sebab itu kami di Kementerian berusaha keras untuk memastikan supaya anak-anak kita ini bukan sahaja dalam bidang akademik tetapi juga dalam apa jua bidang yang mereka mempunyai kekuatan dapat kita optimumkan kekuatan mereka. Kita sedang laksanakan, akan terus laksanakan supaya pihak sekolah bersama dengan Kementerian dapat bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk mencungkil lebih banyak bakat dalam pelbagai bidang sukan. Jika kita lihat anak-anak kita ini seperti mana saya sebut ada 5 juta murid di seluruh negara, setiap daripada mereka tentu mempunyai kelebihan masing-masing, bukan sahaja dalam bidang sukan, bukan sahaja dalam bidang akademik, dalam bidang seni dan semua kepakaran yang kita perlukan. Tentunya anak-anak kita ini ada kekuatan masing-masing, yang itu yang kita sedang usahakan bersama dengan kementerian-kementerian lain dan juga bersama dengan persatuan-persatuan yang berkaitan. Kemudahan sukan, keutamaan kita memang untuk kalau boleh kita ingin pastikan supaya kemudahan-kemudahan sukan ini dapat terus ditingkatkan. Namun begitu dalam keadaan constraint yang ada, kita cuba optimumkan apakah penggunaan untuk peruntukan bagi pembangunan sukan ini. Namun begitu dalam konteks struktur yang kita ada, kita telah ada yang lebih rasminya sebagai contoh, ya, sekolah-sekolah sukan, bukan sahaja sekolah sukan peringkat kebangsaan tapi juga di negeri-negeri kita ada sekolah-sekolah sukan, dan di daerah-daerah juga kita ada program-program sukan tertentu. Jadi tumpuan kita adalah untuk melihat niche area dan kekuatan masing-masing untuk kita salurkan peruntukan yang ada itu bagi memastikan bagi setiap sen yang kita ada itu kita dapat optimumkan potensinya.